Kondisi Kyle Walker diragukan jelang final Liga Champions akhir pekan ini. Tetapi bek Manchester City memastikan kondisinya baik-baik saja. Kyle Walker mengalami masalah pada punggungnya selepas tampil di final Piala FA dengan Manchester City mengalahkan Manchester United akhir pekan lalu. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyebut bek kanannya itu mengalami benturan pada punggungnya dan kondisinya saat ini dipantau. Dia mengalami gangguan di punggung. Kemarin kondisinya tidak bagus, hari ini agak lebih baik. Kami tak mau mengambil resiko, jadi kita lihat saja nanti, kata Pep Guardiola. Namun Kyle Walker menjelaskan tubuhnya baik-baik saja dan hanya butuh istirahat ekstra. Pemain 33 tahun itu berjanji tak akan melewatkan final Liga Champions. Saya baik-baik saja, cuma menua saja. Saya sepenuhnya baik-baik saja, cuma butuh waktu istirahat sehari lebih banyak, katanya dikutip TalkSport. Saya sudah memainkan banyak menit dalam beberapa pekan terakhir. Jadi manajer bilang, istirahatlah di rumah dan hari Sabtu nanti kamu akan bersemangat untuk main. Saya baik-baik saja. Menit yang saya jalani ketika pemain-pemain lain cedera, saya bekerja keras dan melaluinya. Saya tak akan melewatkan final Liga Champions demi apapun, timbu dari Kyle Walker. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne menyebut The Citizens belum tentu menang melawan Inter Milan di final Liga Champions. Sebab laga final selalu sulit. Manchester City akan berhadapan dengan Inter Milan di Atatürk Olympic Stadium Istanbul, Turki pada minggu mendatang. Laga tersebut akan menjadi pertama kalinya kedua tim bertemu di ajang Liga Champions. Kevin De Bruyne pun menyatakan anti sombong. Inter Milan menembus final setelah mengalahkan rival sekota AC Milan dengan agregat 3-0. Sedangkan Manchester City berhasil lolos ke final usai menghancurkan Real Madrid dengan agregat 5-1. Kedua tim nampak sangat kuat menjelang pertandingan pamungkas tersebut. Sebab itu Kevin De Bruyne tidak mau sesumbar menyebut timnya lebih unggul ketimbang Nerazzurri. Kami harus menikmati final Liga Champions pekan depan dan mudah-mudahan kami bisa tampil sebaik mungkin. Inter adalah tim yang sangat bagus. Final adalah 50-50, kata Kevin De Bruyne. Lebih lanjutnya, pemain berpaspor Belgia itu memprediksi pertandingan akan berjalan sangat sengit. Akan tetapi, Kevin De Bruyne percaya The Citizen akan berupaya memberikan yang terbaik dalam pertandingan itu. Itu selalu sulit, Anda harus mengatur momen-momen ini. Akan ada saat-saat sulit tetapi di momen-momen besar kami berusaha melakukan tugas kami, ujar Kevin De Bruyne. Inter memiliki pemain-pemain hebat dan kami menghormati mereka. Mereka tidak akan menembus final dengan mengalahkan tim yang mudah, pungkas Kevin De Bruyne. Kapten Manchester City Ilkay Gundogan telah dipandang sebagai pesulap oleh rekan-rekan timnya di Etihad Stadium, menggambarkan betapa pentingnya peran dia di tubuh tim. Pemain internasional Jerman itu yang sedang dalam tren mencetak gol di paruh akhir musim ini mengemas brace di final Piala FA menghadapi Manchester United. Kemenangan itu memastikan City tinggal sejengkal lagi mewujudkan triple winners. Gundogan yang mencetak gol tercepat dalam sejarah final Piala FA diharapkan memimpin kembali timnya angkat trofi Liga Champions saat bentrok dengan Inter Milan Sabtu akhir pekan ini. Manchester City akan kehilangan rupa main bila Gundogan benar-benar memutuskan angkat kaki di musim panas ini. Seorang pesulap, pemain yang spesial, kata bek Manchester City Ruben Dias kepada reporter ketika ditanya tentang Gundogan. Ini adalah musim ketiga saya bersamanya, jadi saya tahu dia dengan sangat baik dan apa kemampuannya. Bahkan dia selalu bisa mengejutkan saya dan semua pemain. Ia adalah pemain fantastis dan bahkan punya kepribadian yang jauh lebih baik, nilai bek Portugal tersebut. Ilkay Gundogan santer dikaitkan dengan Barcelona dan AC Milan seiring dirinya sampai hari ini belum juga menaikkan kontrak baru di Etihad. Kontrak sang gelandang senior dengan Manchester City berakhir pada Juni ini. G
Gelandang Inter Milan, Henrik Mkhitaryan, menyebut Inter dan Manchester City sama-sama memiliki lini tengah yang kuat dan diprediksi akan menjadi penentu hasil di partai puncak. Pemain asal Armenia ini memastikan dirinya akan tampil sebagai starter setelah menepi cukup lama akibat cedera paha ketika Inter Milan bersua dengan AC Milan di leg kedua semifinal Liga Champions. Inter Milan akan menantang Manchester City pada final Liga Champions musim ini. Kedua tim akan saling berhadapan pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 di Istanbul untuk memperebutkan trofi bergengsi tahun ini. Mereka dinilai sama-sama memiliki lini tengah yang kuat. Seperti yang diketahui, Manchester City memang diperkuat deretan pemain bintang di setiap lininya. Akan tetapi lini tengah menjadi keunggulan yang paling menonjol dari skuad Manchester City. Kendati demikian, Inter juga tidak bisa dianggap sepele. Mkhitaryan menegaskan bahwa gelandang Nerazzurri sama kuatnya dengan The Citizens. Pemain satu ini yakin para gelandang Inter akan memberikan pertarungan yang sepadan. Mkhitaryan mengakui bahwa Manchester City memiliki kedalaman skuad yang fantastis, bahkan terkuat di Eropa. Namun, pemain asal Armenia ini juga mengatakan bahwa gelandang Inter tidak kalah saing. Mereka akan menunjukkan tajinya ketika berada di lapangan. Bahkan Mkhitaryan menjelaskan bahwa para gelandang Inter tidak hanya berfokus kepada lini pertahanan saja, melainkan juga akan tampil menyerang. Manchester City memiliki skuad keseluruhan terkuat di Eropa dan lini tengah yang kuat. Tetapi kami juga sangat kuat. Kami dapat menunjukkan bahwa kami bagus dengan bola di kaki kami dan dapat menyerang, kata Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan menegaskan bahwa dirinya sangat ingin sekali menang dalam laga Inter melawan Manchester City. Sebab final ini bisa saja menjadi laga final terakhir yang dimainkan gelandang Inter itu sebelum dirinya memutuskan untuk pensiun. Mantan pemain Arsenal itu memiliki motivasi yang lebih, apalagi dirinya baru saja pulih dari cedera dan berharap akan ikut bermain membantu Inter Milan memperjuangkan trofi bergengsi tersebut. Manchester City selangkah menuju predikat triple winners. Manajer Pep Guardiola yakin kalau tidak banyak yang suka melihat The Citizens mencapainya. Manchester City sudah merebut dua trofi domestik, yakni Premier League dan Piala FA. Cuma tinggal satu trofi yang belum didapatkan, yakni Liga Champions. Manchester City harus lebih dahulu melewati Inter Milan pada partai final Liga Champions di Atatürk Stadium Istanbul Minggu dini hari. Ini jadi final kedua Manchester City setelah pertama pada 2021 saat dikalahkan Chelsea. Sudah tentu Manchester City dan Guardiola akan makin bernafsu untuk merebutnya, mengingat mereka butuh itu untuk menasbihkan diri sebagai klub raksasa Eropa. Sekaligus tentunya masuk dalam buku sejarah sebagai sedikit tim yang pernah meraih treble. Di Inggris baru Manchester United yang meraihnya pada 1998-1999, sekalipun ada Liverpool dengan treble Mickey Mouse-nya di tahun 2000-2001. Guardiola sendiri pernah mencatatkan itu bersama Barcelona pada musim 2008-2009. Meskipun demikian, keberhasilan Manchester City nantinya juga mendatangkan komentar miring soal membeli gelar dengan banyaknya uang transfer yang sudah dikeluarkan selama ini. Wajar saja jika Guardiola merasa banyak yang ingin Manchester City gagal di final dan menjagokan Inter menjadi juaranya. Saya tidak tahu apakah fans di Inggris akan mendukung kami. Saya juga tidak tahu apakah Manchester United ingin kami menjadi juara. Ya, juara Liga Champions. Dengar, ketika Anda mencapai fase ini, maka tidak semua orang ingin Anda juara. Saya yakin banyak orang di Italia sana yang ingin Inter juara, tapi ada juga yang tidak. Itulah rivalitas dalam sepak bola. Orang-orang yang mendukung kami tentu menginginkan treble, tetapi saya tidak peduli jika yang lain ingin Inter Milan juara, ujar Guardiola.